perekonomian. Saya sangat mengerti bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi teman-teman pengurus saya yang baru lulus dari sekolah, perkuliahan, dan ingin mencari pekerjaan tentunya. Nah, itu sangat penting kita semua. Nah, saya di sini tentunya ingin mendengarkan apa saja keluhan dari teman-teman rekan-rekan Karang Taruna, pemuda, bapak ibu saya, dan biro saya, apa kira-kira yang ingin diperlukan untuk solusi kemajuan kita ke depan. Bukan hanya kota yang lockdown, tapi memang sampai dompet-dompet kita yang lockdown ya, yang terasa sampai saat ini. Ini harapan, mungkin ibu bisa beri contoh pada